Kalau kita kalau belakangan ini kita lihat, kalau kita bisa kita lihat dari abad ke-17 ketika Barat mulai naik ya, itu kan memandang kan mereka jadi penguasa, mereka menjajah negeri-negeri Islam gitu ya. Nah, jadi menganggap bahwa orang-orang Islam itu orang-orang biadab, orang-orang barbar dan sebagainya, kan kemajuan mereka mau melampaui kita ya. Melampaui kita. Tetapi kan dan apalagi zaman abad-abad belakangan ya, 20-19 misalnya gitu. Itu juga banyak yang melihat keterbelakangan dan sengaja membesar-besarkan keterbelakangan itu, antara lain tidak secara tulus, yaitu itu adalah cara untuk menguasai gitu. Dia harus dicap sebagai terbelakang, dia harus dicap sebagai tidak bisa dipercaya, dia harus dicap sebagai apa macam-macam jelek supaya bisa terus dikuasai gitu. Tetapi kalau mereka melakukan refleksi sedikit aja mengenai sejarah ya, kemanusiaan dan peradaban, mereka akan malu sendiri kalau mereka berpikir begitu.